Okey, salam sejahtera. Kali ini kita akan buat demo tentang spray kad total 450 watt ini. Dan beza dia, original 2.5 mm nozzle dia. Dan nozzle ni ialah 1.8 mm. Kita akan buat demo. Dan jangan bagaimana, saksikan video seterusnya. Okey, sebelum kita nak cat, kita pastikan cat kita cukup pekat tak, atau macam mana nak ukur. Ini dia tabung dia, dia memang ada bagi. Dan video, ikuti video seterusnya. Okey, semasa buka, kita nak tukar nozzle ni, kena tarik sini dulu, tekan bawah, baru longgarkan dia dan buka je nozzle itu. Dan boleh gantikan nozzle 1.8 mm nozzle. Okey, ketakan tak perlu kuat sangat, ketakan sahaja. Okey. Lepas tu kita akan cuba spray. Setelah kita buat spray, ini dia hasil dia, 2.5 mm nozzle dia, 1.8 mm nozzle dia. Ini hasil kerja dia. Jadi untuk nak dapat spray gun ni, dapatlah di mana-mana kedai hardware yang berhampiran anda.